Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Yasinan karena adanya COVID Corona ini itu ya. Jadi COVID Corona apa namanya gitu. Kita menulisnya untuk Yasinan. Posisinya Yasinan. Ikuti protokol kesehatan. Iya karena budua iya karena saya ini dengan syirat atau
Shiratal ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alhamdulillah, ini lauknya, lauk apa namanya? Apa namanya, Dek? Terus saya sinam, makannya dikasih satu-satu sama yang punya hajat, minum, ya makanannya. Alhamdulillah, semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Ada mbaknya, sabar, kuat. Kami ikut berduka cita dan semoga amal beliau sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semua lagi pada makan. Bari. Halo, endok mandok. Endok. Endok. Manis kok rasanya. Karena ikuti protokol kesehatan ya, harus dua-dua, tidak boleh kumpul dekat-dekat. Kita di sini aja jaraknya tuh ada 1 meter. Ya Allah, menderitanya yang namanya de corona ya, harus kayak gini. Mudah-mudahan coronanya cepat pergi, coronanya cepat hilang, dan bisa kumpul lagi. Yasinannya bisa kumpul, nggak kayak gini sampai jaraknya hampir 2-3 meter, jauh sekali. Terima kasih. Thank you.
kita libur. Habis yasinan. Mari. Salam. Mbak Ririn. Itu yang di grup ada? Oh enggak. Mbak Ririn. Mari. Bawa dia tapi di pam. Oh. Kita yasinan, habis yasinan di sini. Ini ikuti protokol kesehatan ya, harus jarak. Ini semuanya Mbak ya, pada makan. Pada misa, padahal ini satu grup. Padahal satu grup ini, tapi misa-misa. Bunda besoknya udah habis pun. Besoknya udah habis. Habis tuh. Kita makan dulu. Ini wong ayu urung mangan. Armina Daily ya. Thank you.
aku. Kira nasi nih. Hah? Bakso kecimu. Dari Banyuwangi. Saya Mbak Kakak dari Kendal.
Amin. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, Mbak Suciani dari Padang.